Harga ayam potong di Pasar Induk Rawu Kota Serang, Rabu siang tembus Rp40.000 per kilogramnya. Kenaikan terjadi sudah sejak 3 minggu terakhir. Harga ayam potong dari Rp32.000 per kilogramnya kini menjadi Rp40 sampai Rp45.000. Kenaikan harga ayam potong pun berpengaruh kepada omset penjualan para pedagang di pasar. Pasalnya banyak pembeli yang mengurangi pembeliannya sehingga membuat omset menurun drastis. Menurut para pedagang, kenaikan harga ayam potong ini imbas dari naiknya harga pakan ayam, sehingga berpengaruh terhadap harga ayam potong, terutama ayam anakan. Si harga ayam berapa kan? Sekarang. Sekarang ngecer lagi ngecer. 38.40. Beda loh, soalnya beda ayam ya. Ayam kecil sama yang gede. Masih tinggi berarti kan? Iya, masih tinggi yang kecil. Itu dari kapan naiknya? Hanya ada kayaknya 2 mingguan. 2 mingguan, mau masuk puasa ya. Hal ini pun membuat para penjual ayam juga merugi, sehingga mengurangi pembelian, untuk menyesuaikan dengan permintaan para pembeli. Para pedagang berharap harga ayam potong bisa kembali normal dengan harga Rp32.000 per kilogramnya. Dharma Wijaya, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.